Halo BD Girls. Gimana kabar kamu di musim penghujan ini? Udah mastiin gak jika daerahmu aman dari banjir atau malah rawang tergenang? Kalau iya, harus waspada ya dan segeralah cari lokasi aman sejak dini. Soalnya di TV udah rame banget tuh berita banjir telah melanda Jakarta. Bencana ini juga dirasakan oleh tetangga kita. Kira-kira seperti apa sih perbandingan banjir di ibu kota Indonesia versus Malaysia? Mari kita bongkar. Pertama, kita bahas penyebab banjir di kedua ibu kota ini. Pada Desember tahun 2021, banjir besar di Malaysia telah membuat Kuala Lumpur terendam. Ganasnya bencana alam itu tak akan pernah dilupakan oleh penduduk kerajaan Malaysia. Sejumlah daerah terendam air, membuat keadaan jadi lumpuh total. Ahli meteorologi Dr. Azizan Abu Samah dari Universitas Malaya menjelaskan ada tiga penyebab banjir ini. 1. Interaksi antar sistem cuaca bertekanan rendah. 2. Angin monsun timur laut. Dan 3. Topan rai. Tiga faktor ini awalnya menyebabkan hujan lebat melanda pantai timur. Dan pada Sabtu 18 Desember, mereka melayang ke daratan dan pindah ke bagian lain di semenanjung Malaysia. Dahsyatnya banjir ini juga dipengaruhi hujan yang terus-menerus turun, lebih dari 24 jam, dengan perubahan iklim 100 tahun dalam sekali. Berpindah ke Jakarta, ibu kota negara ini boleh dikatakan setiap musim hujan pasti mengalami banjir. Dan lagi-lagi, di bulan Januari 2022 ini, Jakarta kembali tergenang air. Penyebabnya tak lain ialah curah hujan yang sangat tinggi. Kepala BPBD DKI Sabdo Kurnianto menjelaskan, banjir yang terjadi di awal tahun 2022 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari cuaca ekstrim hingga pasang air laut atau rop. BMKG mencatat intensitas curah hujan harian mencapai 204 mm per hari. Ini menjadi curah hujan tertinggi di Jakarta selama periode November 2021 sampai 18 Januari 2022. Waduh, semoga curah hujan berhenti ya, BD Girls. Selanjutnya, mari kita ke daerah yang terdampak banjir. Desember lalu, banjir yang berpusat di semenanjung Malaysia sangat mengerikan. Sumber air ini berasal dari luapan sungai-sungai utama Lembah Klang dan adanya pembukaan bendungan Klang Gate secara bertahap dengan intensitas yang cukup tinggi. Wilayah yang paling parah genangan airnya adalah daerah Klang, Shah Alam, Selangor, Terengganu, Sepang, dan Kuala Lumpur. Hingga sejumlah ruas jalan tol dan jalan penghubung lainnya tak bisa diakses. Titik ruas tol itu ada 11 tempat, seperti daerah ini dan 5 jalan penghubung. Di Jakarta sendiri, bencana banjir pada Januari ini tak semengerikan di Malaysia dan tak separah dengan tahun-tahun yang lalu. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Muhammad Insaf menyatakan, ada 102 RT di Jakarta yang tergenang banjir. Di 102 RT itu, daerah Jakarta Baratlah yang paling parah. Tercatat ada 93 RT yang terbagi atas 4 kelurahan yaitu Tegal Alur, Kamal, Cengkareng Barat, dan Kapuk. Selebihnya, di Jakarta Utara, Kelurahan Cilincing dengan 9 RT. Dengan adanya genangan air di mana-mana, beberapa jalan raya di Jakarta macet, seperti Jalan Gunung Sari, Jalan Raya Tanjung Duren, Jalan Budi Mulia, Jalan Lodan Raya Ancol, Jalan Dan Mogot Cengkareng, dan Jalan Ahmad Yani. Selain itu masih ada 3 titik banjir di Jalan Jakarta Timur dan 1 di Jakarta Pusat. Semoga banjir di Jakarta cepat surut ya, BD Girls. Sekarang mari kita melihat dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir ini. Sedikitnya 41 orang yang meninggal, 8 hilang, dan lebih dari 68.000 penduduk diungsikan. Seorang aktivis muda perubahan iklim Syakib Syahril memperkirakan kerugian dalam banjir ini dapat mencapai setidaknya 20 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 67 triliun rupiah.
Jumlah itu didasarkan pada perkiraan kerusakan rumah tangga dan properti pribadi, serta kerusakan yang diderita oleh bisnis dan industri termasuk hancurnya toko, gudang, dan pabrik. Sedih banget ya, semoga duka dan lukanya segera terobati ya pedikirs, amin. Sedangkan banjir yang melanda Jakarta sejak 18 Januari di tahun ini memang cukup menggenangi sebagian wilayah ibu kota. Tapi belum ada laporan korban yang tewas ataupun masyarakat yang hilang. Meski ketinggian air mencapai 40-90 cm, kondisi ibu kota ini tidak separah seperti biasanya. Belum diketahui pasti berapa kerugian banjir di Jakarta saat ini. Banjir kali ini ada sebanyak 310 kepala keluarga atau 1.195 jiwa mengungsi di posko evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Sebagian dari mereka mengalami gatal-gatal, mual, dan diare. Kita doakan ya, Bedigers. Semoga para pengungsi baik-baik saja ya. Lanjut ke penanggulangan, kira-kira cara apa yang dilakukan dari kedua negara ini? Karena bencana banjir kerap membuat pemerintah pusing bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya di Malaysia sendiri telah mengembangkan teknologi yang bernama SMART atau Storm Weather Management and Road Tunnel. SMART dikerjakan oleh pihak swasta, di mana ada pembangunan Twin Box Outlet Structure, pembangunan kolam untuk menampung air hujan, dan pembangunan bypass tunnel atau terowongan yang panjangnya mencapai 9,7 km. Kolam serta terowongan yang dibangun mampu menampung volume air mencapai 3 juta meter kubik. Mengingat parahnya banjir Kuala Lumpur di Desember 2021 lalu, penerapan teknologi ini terbukti belum mampu mengatasinya. Emang ya, Widigus? Nah, masalah banjir ibu kota kita menjadi tantangan khusus bagi setiap gubernur untuk mengatasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membangun sumur resapan dengan melubangi sejumlah titik yang rawan tergenang air. Mulai penerapan di jalan raya, hingga di pinggirannya pun juga dibenahi besar-besaran oleh Pak Anies. Sampai 9 November 2021, sebanyak 16.035 drainase vertikal tipe buis beton telah disebar di berbagai titik dengan daya tampung 31.498 meter kubik. Nantinya akan ditargetkan sebanyak 1.150.242 sumur resapan. Dan lagi-lagi nih, daerah ibu kota belum tuntas 100% dari bencana banjir. Tapi, dengan adanya metode ini, Pak Anies mampu mengurangi masalah banjir dari tahun ke tahun. Wah, semoga kedepannya wilayah ibu kota gak ada lagi yang namanya banjir ya. Eits, tunggu dulu, aku ada pantun nih buat Bidigirs. Buah kedondong, buah serikaya. Bagi yang nonton, wajib komen ya.